Dalam perjalanan pulang menuju tanah air, Ridwan Kamil beserta rombongan melakukan transit di Bandara Hamad Internasional Qatar pada Jumat siang waktu setempat. Namun, hal yang mengejutkan terjadi saat sang gubernur melakukan transit, yang keberadaannya sempat bocor tertangkap kamera. Di sana, salah seorang selebgram Indonesia bernama Fitri Basri mengajak Ridwan Kamil bersuah foto atau selfie. Sontak, hal tersebut langsung menjadi pengunjingan netizen karena menilai ajakan selfie tersebut dirasa kurang tepat di situasi sekarang. Sang selebgram mengunggah kebersamaan Ridwan Kamil dan membagikannya di halaman Insta Story. Bersama kedua temannya, ia menuliskan caption, "Masya Allah, bisa ngobrol walau sebentar dengan Kang Ridwan Kamil. Sangat berkesan sekali omongan beliau. Semua milik Tuhan, yang terpenting dari segala hal hanyalah bekal diri kita. Sungguh sangat tegar. Semoga Allah permudah dan ada keajaiban ya Allah," tulisnya.